Baiklah, tim kami dari Persada ingin menuju ke tempat desa binaan dengan acara bakti sosial. Dan kami sudah berbondong-bondong ke sana. Mungkin acara dimulai sekitar jam 9-an. Jam 9. Mungkin itu saja yang sama saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wajib dari depan mempunyai pesan dan kesan. Yang pertama, saya sangat terkesan sekali dengan kegiatan ini. Saya berharap kedepannya semoga kegiatan ini lebih semarak lagi, lebih giat, lebih mendapat tanggapan dari masyarakat. Terus di samping itu, ukhuwah Islamiyah kita jangan sampai retak, apalagi kita harus pecah itu jangan sampai, bahkan harus semakin ukhuwah Islamiyahnya. Terus yang paling utama lagi, yaitu apa yang menjadi visi misi kita adalah untuk meningkatkan iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara bakti sosial Desa Binaan di Sintileng berjalan dengan lancar, walaupun pada awalnya ada terkena sedikit, tapi insya Allah dengan keikhlasan, bukan karena material, dengan keikhlasan kita menjalani kegiatan ini, insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Alhamdulillah, ternyata acara kita berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rundown acara, di mana kita di sini meliputi 3 perlombaan, di mana yang pertama yaitu lomba kelereng, lomba mewarnai, dan lomba sholat. Dan jadi teman-teman, terima kasih buat teman-teman panitia semua, dari ketuanya, semua panitia yang telah sama-sama, yang telah berusaha sukses untuk melancarkan acara ini. Halo teman-teman, saya dipercaya sebagai konsumsi. Dan alhamdulillah juga kita dapat sambutan dari warga atas acara baksos ini. Semoga kedepannya acara seperti ini dapat kita